Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darin amin. Fahasilu dalilin, maka kesimpulan dalil. Antakula, yaitu bahwa engkau mengatakan al-alamu min ajramin wa aradin, bahwa alam itu terdiri dari jirim dan sifat. Hadisun, itu bahru. Ay maujudun ba'da alamin. Bahru maksudnya ada setelah tidak ada. Kalau bahasa sekarang bahru itu baru. Punya sepatu baru. Ya. Tadinya enggak punya, sekarang punya, namanya baru. Bahru. Gitu. Ya. Kullu hadisin, dan setiap yang baru, la budda lahu min muhdisin, enggak boleh enggak baginya daripada ya, ada yang mengadakan. Ya. Jadi ada yang mengadakan. Fayantiju atau fayuntiju, boleh begitu ya. Maka memberikan kesimpulan ia annal alama, bahwasannya alam la budala umin muhdisin fayantiju, maka memberikan kesimpulan bahwasannya alam tidak boleh tidak baginya min muhdisin, daripada yang mengadakan. Enggak mungkin dia ada sendiri, pasti ada yang mengadakan. Wa adzal ladzi yustafadu bidalil aqli, inilah yang diambil faedah dengan dalil akal. Dalil akal, ya. Jadi ada yang namanya dalil akal, karena akal kita ini cerdas, Allah ciptain, jadi patut dipertimbangkan dalil akal. Kita tidak bisa menerima pelajaran tanpa kita punya akal. Jadi akal mempunyai bagian di dalam menetapkan hukum. Wa amma qawlu al-muqdisi yusamma bil lafzil jalalati asy-syarifi wa bi baqiyatil asma'i fa huwa mustafadun min al-anbiya'i 'alaihim amdalus salati wassalam. Fa tanabba' li hadhihi al-mas'alati. Dan adapun keadaan yang mengadakan dinamai dengan lafaz jalalah yang mulia, dan dengan ya kekalnya nama-namanya, dengan setinggal nama-namanya, sisa nama-namanya, ya. Maka dia itu diambil daripada anbiya alaihim, ya, para nabi alaih atas mereka afdhalus shalatu wassalam. Fatanabba, maka sadarlah olehmu li hadhil mas'alati, bagi masalah ini. Ya. Jadi yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anza dalilun ladzi sabaqa wa huwa hulusul 'alami dalilun ala wujudi ta'ala. Dan ini dalil yang telah lalu, dan itulah bahrunya alam, itu dalil ya, atas adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amma dalilu ala hulusil 'alami, dan adapun dalil atas bahrunya alam, dalil bahrunya alam, dalil bahwasanya alam ini bahru, alam ini baru, ya, alam ini baru, alam ini adanya didahului dengan tidak ada, bumi ini tadinya enggak ada kemudian menjadi ada. Fa'lam, maka ketahui olehmu annal alama ajramun wa aradun, bahwasannya alam itu ada yang namanya jirim, ya, alam itu terdiri dari jirim, terdiri dari arad, sifat. Kama taqadama sebagai faqad saja, sebagaimana telah lalu keterangannya. Wal aradu, dan sifat-sifat itu sifatnya alam, kal harakati seperti bergerak, was sukuni diam, ya. Hadisatun, itu bahru.
Jadi bergerak itu bahru, diam itu bahru. Artinya apa? Adanya sebelum tidak ada. Berarti apa? Ada yang mengadakan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bidalili annaka tusailu, dengan dalil bahwasanya engkau menyaksikan akan dia. Mutaghayyiratan, dia berubah. Min wujudin, dari ada ila adamin, kepada tidak ada. Kita ni diam. Sebelum diam kita bergerak. Sebelum gerak kita diam. Begitu aja. Enggak gerak diam, enggak diam gerak. Ya, min wujudin ila adamin wa min adamin ila wujudin, dari ada kepada tidak ada, dari tidak ada kepada ada. Kama tarahu, sebagaimana yang kau lihat akan dia, fi araqati zaidin, pada bergerak Zaid. Fa inna, maka sesungguhnya dia, tan adimu, tidak ada. In kana sakinan, ya, jika dia itu diam. Bergerak itu enggak ada kalau dia diam. Wasukunihi, dan diamnya, yan adimu, tidak ada. In kana mutaharikan, jika dia bergerak. Fasukunuhu allazi ba'da harakati wajada ba'da an kana ma'duman bil harakati, maka diamnya yang setelah gerak ada ia, setelah dia itu ia tidak ada dengan gerak. Wa harakatuhu allati ba'da sukunihi wajadat ba'da an kanat ma'dumatan bisukunihi, dan geraknya yang setelah diamnya itu ada, setelah dia itu tidak ada dengan diamnya. Wal wujudu ba'dal adami huwal hudusu, wujud ada setelah tidak ada itu adalah bahru. Fa'alimta maka engkau ketahui, annal a'rada halisatun, bahwasannya sifat itu bahru. Wal ajramu mulazimatun lil a'radi, dan jirim itu melazimkan bagi sifat. Kenapa? Li'annaha la takhlu an harakatin, karena bahwasannya dia jilim tidaklah sunyi dari sifat, daripada bergerak, wasukunin, dan diam. Bergerak, diam namanya sifat. Jadi benda itu tidak luput dari yang namanya sifat. Pasti ada sifat. Jadi benda itu bersifat. Diam, bergerak, itu namanya sifat. Contoh daripada sifat. Wa kullu ma lazama al-hadisa fa huwa hadisun, dan setiap sesuatu yang bermulazama kepada hadis maka dia itu hadis. Yes. Setiap sesuatu yang bermulazama kepada yang baru maka dia itu baru. Ai maujudun ba'da adamin, maksudnya dia ada setelah tidak ada. Fal ya, ya baru itu maksudnya ada setelah tidak ada. Dia adanya didahului dengan tidak ada. Fal ajramu hadisatun aidun kal aradi, maka jirim itu bahru juga seperti ya arad sifat. Fahasilu hadzal dalil, kesimpulan ini dalil, an taqula, yaitu bahwa engkau katakan, al ajramu mula zimatun lil aradi, ya al ajramu ya itu saling berlaziman kepada sifat-sifat al hadisati yang bahru. Wa kullu ma lazama hanisa hanisa hanisun, setiap sesuatu yang bermulazama kepada yang lazim, yang bahru, itu bahru. Fayantiju, maka berkesimpulanlah, annal ajrama hanisatun, bahwasanya jirim itu bahru. Wa udusul amraini anil ajrama wal arada ay wujuduhuma ba'da adamin dalilun wujudihi ta'ala, bahrunya dua perkara itu, yakni jirim dan sifatnya, dan sifat-sifat artinya ada keduanya setelah tidak ada, itu adalah dalil ya wujudnya Allah Subhanahu wa taala, adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'anna kullu haditsin la budda lahu min muhdisin, karena bahwa setiap yang baru itu enggak boleh enggak baginya daripada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan, enggak mungkin dia ada sendirinya. Kenapa? Dia didahului dengan tidak ada. Pasti ada yang mengadakan. Langit, bumi, surga, neraka, itu semua baru. Wala muhdisa lil alami illallahu ta'ala wahdahu la syarika lahu, kama sayati fi dalil wahdaniyati lahu ta'ala.
dan tidak ada yang bahru bagi alam kecuali Allah Ta'ala yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya sebagaimana akan datang pada dalil keesaan, pada dalil esa Allah Ta'ala. Wa hadza huwa dalil ijmali. Ini adalah dalil ijmali. Ya. Jadi ini dalil ijmali. Ya, tidak ada yang menciptakan bagi alam kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Tidak ada sekutu bagi Allah sebagaimana akan datang pada dalil keesaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalil wahdaniyah. Wa hadza dalil ijmali, ini adalah secara global. Alladhi yajibu, yang wajib, ala kulli mukallafin, atas setiap mukallaf, min zakarin wa unsa, ma'rifatuhu, yang wajib atas setiap mukallaf baik laki maupun perempuan, wajib mengetahuinya. Kama yaquluhu Ibnu al-Arabi wa Sanusi, sebagaimana ia mengatakan akan dia oleh Ibnu al-Arabi dan Sanusi, Imam Sanusi, wajib tahu. Wa yukaffirani man lam ya'rifhu, dan beliau mengkafirkan, mengkufurkan orang yang tidak tahu akan dia, akan dalil itu. Ini ngeri banget ya. Tapi ini khilaful mukhtar. Pendapat yang kuat, yang dipilih, enggak jadi kafir ya. Fa'zar, artinya buat warning aja buat kita, ada ulama yang mengkafirkan, jadi kita hati-hati. Jadi dengan cara apa? Hati-hati kita belajar, jangan sampai kagak belajar. Fa'zar an yakuna fi imanika khilafun, maka hati-hatilah bahwa ada dia, bahwa ada pada iman kamu itu ada khilaf. Khilafnya ada khilaf. Kafir apa kagak gitu ya, ngeri. Makanya kita mesti tahu dalil ijmali, dalil tafsili. Wallahu a'lam bishawab.